biasanya memang kalau para bule itu mereka vegan. Dan di sini memang belum ada yang spesial untuk. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk pelatihan kali ini. Saya merasa senang sekali diberi kesempatan untuk melatih di sini di Ende. Dan sebenarnya orang-orang yang diikutkan di pelatihan ini luar biasa sekali. Mereka sudah tingkat terakhir semua. Ibaratnya di kelas sedikit pun mereka sudah jadi. Kalau saya sebagai undangan untuk melatih di sini, saya berkeinginan apa yang sudah kami latih, apa yang sudah kami berikan tetap bisa dijalankan. Contoh mungkin di rapat-rapat Pemda dan sebagainya, mungkin bisa makanan ini bisa diangkat, bisa untuk disuguhkan. Jadi kita tidak monoton saja harus dengan kue putih kayak gitu. Ternyata komoditas Ende itu, oh ternyata bisa jadi makanan mewah atau seperti itu. Dan saya berharap sekali para peserta yang ada di sini ini, mereka tetap bisa berhubungan dengan pemerintahan daerah sehingga mereka akan mendapatkan ibaratnya apa ya, pesanan-pesanan kalau ada acara-acara. Jadi kalau kita ingin merubah Ende ini, kita sendiri juga pelakunya juga harus aktif. Jadi kita tidak menunggu, jadi kita harus ini loh Kak, kenapa nggak kami yang kita kemarin pelatihan dengan ibaratnya seperti ini diangkat lagi. Di Ende itu luar biasa sekali bagi saya seperti ini, karena Ende itu punya Danau Kalimutu. Kalimutu siapa yang tidak kenal? Hanya Indonesia yang punya Kalimutu. Dan orang-orang luar negeri yang singgah ke Kalimutu dengan kuliner Ende yang ibaratnya sudah naik, sudah maju, ibaratnya hasil komoditas bisa diolah menjadi bagus, menjadi yang luar biasa sekali. Terus di samping itu, biasanya memang kalau para bule itu mereka vegan. Dan di sini memang belum ada yang spesial untuk makanan spesial untuk para bule itu. Jadi dengan adanya seperti itu, mereka pasti akan semakin sering untuk datang. Malah mereka lebih cari kuliner-kuliner lokal ini. Iya, mereka akan sering. Jadi sekarang kita kan begini, ibaratnya mereka dari Kalimutu, mereka mau singgah lama di sini, mereka bingung. Lah aku makan apa? Aku nggak ada yang nyediakan makanan untuk saya. Tapi kalau misalnya makanan itu disediakan, mereka pasti akan, oh nggak apa, saya akan tinggal lama di sini. Mungkin saya tidak hanya satu kali ke Kalimutu, saya akan satu minggu di Ende. Malam saya tidur di Ende, setiap pagi saya akan pergi ke Kalimutu. Di pasar sayuran yang begitu luar biasa, hasil bumi yang luar biasa sekali. Gemes rasanya saya untuk mengolahnya.